Ya ko melo ki majen ne aja joro ta pali patah mali manta ora oppo pase pasero e. Ya ta pali aku nyo pasero e. Ya. Jadi Utsman ketika dia mau berwudu ya, mabolo jo di mana napa? Nabi Said dikatalu. Ya. Jadi dia mengambil air kemudian disiramkan ke tangannya kemudian dicuci. Insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita di malam yang penuh berkah ini adalah hadis yang ketujuh, al hadisu as-sabi' an Humrah maula Utsman bin Affan. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Humrah maula Utsman. Maula Utsman itu mantan budaknya Utsman. Tapi dimerdekakan oleh Utsman, maka dikatakan dinamakan Maula Utsman. Ini Maula Utsman bin Affan. Annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marrat. Ya, jadi Humran ini ingin mengajarkan kita semua tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Jadi yoro Nabi ta urai napa guru sahabat-sahabatna tarattekna jenne e napa yoro Utsman ya. Urang le pak guru ko Nabi ta napa guru atei lau ritau lengge dan yang menguatkan tata cara wudunya beliau yaitu Utsman bin Affan adalah mantan budaknya sendiri. Jadi makar ini tuh kepor yang guri yang pak gurat tuh masa pak seke nanti seke napa disenengnya dia panas tuh seke napa disenengnya kepor yang pak luang. Nah ya roh pak disengeng makan jae kurir pak gurang kita ulangnya mencaji amalak pasti dekat jari yang lawan ini letuk kamu ini. Makanya maka dia Humran ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marrat. Ya. Dia Utsman pemilu imajenne. Ya. Melo imajenne. Nabolo ini mana jolok be katallu? Ya, nabi sai be katallu. Jolok di mana napa? Ya, napa tama di mana to? Pastero. Jadi kita akan lewati ya, hadis ini mungkin dengan penjelasan yang singkat karena sudah kita bahas dulu. Ya. Kita karena kita dapatkan hadis yang serupa maka kita bahas kembali ya, dengan pembahasan singkat dan tidak terlalu panjang. Jadi ya kumelo ki majenne aja joro ta paling patah mali mata ora oppo pasero. Ya kita pali akunyo pasero. Ya. Jadi Utsman ketika dia mau berwudu ya, mabolo jo di mana napa? Nabi Said dikatalu. Iya. Jadi dia mengambil air kemudian disiramkan ke tangannya kemudian dicuci 3 kali. Ya, kalau contohnya ya, dari kita misalnya ya, jadi mala we pasiro e kuya kuaya to aga dituangkan ke tangan kanannya. Mabolo 5 ya atau 6. Ya, untuk dipakai mencuci ya kedua tangannya. Kemudian ambil lagi, tadi pertama diambil lagi, yang kedua kalinya dicuci lagi semuanya. Ya. Kemudian diambil lagi, yang ketiga kalinya dicuci lagi semuanya. Nah, baru setelah itu, summa ada khala yaminahu fil wadu, apa-apa tama jadi atau noko, oko pasiro eh. Oko pantengi, oko nrana malawai jenne. Ya. Nrana malawai jenne. Ini kan kerangnya jadi langsung dicuci 3 kali. Ya. Dan jangan biarkan kerang itu mengalir terus. Jangan siwai nanti tutup terus. Jangan siwai itu. Buka si kerangnya napa bisa sih ya. Baru setelah itu summa tamadmata wastansyaqa wastansara. Kemudian setelah ambil air dengan tangan kanannya, maka dia pakailah air tersebut untuk tamadmata, untuk berkumur-kumur, wastansyaqa dan sebagainya dimasukkan ke dalam hidung, wastansara kemudian dihembuskan kembali keluar. Ya. Jadi ini lepas sarang yang arti ini sebaiknya lepas sik ini.
Jadi ada sisa miso utama ketemunya apa sisa yang pertama kok pokoknya ini tadi summa tamab mado wastan syaka wastan sara. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab namanya ataf ya, ataf itu seperti waw ya, summa ya, ini ataf ini artinya kata penyambung. Ya, kalau pakai summa berarti jedanya agak lama. Kalau waw berarti bersamaan. Berarti berkumur-kumur kemudian masukkan hidung ke memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkan air dari hidung itu bersamaan. Ya. Jadi komala kita jenne ya, lepas lepas samanya. Kecuali kode yundei ya, dia ini meligaga pasaran. Ya ini jol obek katalu, kenapa ini obek katalu? Tapi kalau kita mau sesuaikan dengan sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah yang dipraktekkan oleh Utsman, maka dikasih bersamaan antara ya, mulut dengan hidung. Jadi malah kiwe, kaya kunyi sana paseroe, atau lagi paling ini mata, ya di mata masih saat aku dimuka, kenapa? Iso menre aku ingat. Ayo tahan di kue ingat, ya kalimu mau diwe. Ya sepungan nih, ya berungan di kue ingat, kenapa? Ya sepungan aku ingat. Maka asal malah sih memang, apa bisa menurut sesa kita kayaknya aja loh apa kali mau ke sini lagi apa nggak tahu ambil aja tiga kalinya ya, itulah asalnya berwudu itu ya, bukan mengulur dulu apa ingat sebaik kata lu tidak ya. Kemudian hidung ketika kita mencuci hidung memang iso tamak apa ya sepungnya memasuk bukan sekadar memasukkan telunjuk atau ini jari ke ini saja. Kata Nabi saya ingat apa kawannya? Kurang ya. Di tempat tamu kayaknya harus dihirup masuk kemudian setelah itu dihempuskan kembali keluar. Ya. Jadi makor lagi contohnya. Jadi malaki oe. Napa tai sota masih satu timuta apa? Tapi mereka ingat tak apa tatahan. Kayaknya yang kali mau jok kutina. Apa? Makor dipasuk kayaknya. Bapak suruh pemen. Iya. Masukkan lagi kembali. Kenapa? Karena hidung ini adalah bagian daripada mulut kita, ya. Makanya yang masuk di ayat itu yang rukun adalah ya wajah, ya, dan masuk di dalamnya sana mulut dan hidung, ya. Yang itu mencuci ke tangan sampai siku, mencuci wajah, ya, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, apa menampau ayat, ya. Apa yang mana apa? Tapi untuk lebih detailnya berisinya tertekna mal bagaimana tata caranya pelaksanaannya kembali kepada kepada hadis. Maka cara Nabi tak mampu kurangnya lagi tertekna jenenge. Ya. Hukum itu ayatnya wa idza kuntum ila sholati kemelok ke masa fajar fagsilu wujuhakum tapi saya tapata. Ya. Tapata apa itu? Bisa tapata. Wa idza kum ila al marafiq napa lima tak lepas sikuta. Ya, wamsahu birusikum napa tasapu luta, ya. Kemudian warjulakum ilal Ka'bah yang tadi saya ajeta letu, ya, letu cita-cita. Apa miban napa pengalat Ta'ala? Ya, ku nyemer bawang aya air le baca. Nah, de iseng itu, ya maka tarattena napa kurangnya Nabi ta, jadi harus kembali kepada hadis tata cara berwudu yang dianjurkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhala yaminahu fil wudu summa tamattada wastanshaqa wastansara. Kemudian setelah itu summa ghasala wajhahu salasan. Napa Nabi sai tapana be katelu. Ya, biasanya Nabi sai tapana be katelu. Satu kali cucian ini harus mengenai seluruh ya, seluruh bagian daripada wajah. Deno di makada malak jo ciceng Nabi sai ni atau napa Nabi sai si abio. Napa Nabi sai mana ni be katelu ni tidak. Yang dimaksud hitungan satu adalah ta'mimul ma bi jami' a'dha'il wudu. Ya, yang dimaksud dengan hitungan satu kali adalah harus tercuci semua anggota wudu atau rukun ya, rukun wudu pada waktu itu. Misalnya tapai. Jika malah kita nak cek di mana kena mana ni, dia paling bilang di sini. Namun akatan lebih saya, kenapa nak kena mana, kenapa lebih bilang cicang. Cicangnya sana.
Tanya cicang makanya cicang nilai satu, tapi esangnya cicang nanya okay, satu kali adalah ketika kita membasahi atau mencuci seluruh bagian daripada wajah kita ini baru terhitung satu kali. Ya. Jadi hitungan pertama adalah harus mengenai seluruh anggota, ya, seluruh bagian daripada wajah kita ini. Tiga kali. Kemudian wayadaihi ilal mirfaqaini salasan. Setelah mencuci wajah tiga kali, maka dia mencuci tangan kanannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia fa summa ghasala yaminahu ila mirfaqihi salasan, summa shimalahu ila mirfaqihi salasan. Ya. Jadi cara mencuci tangan sampai siku adalah kita mulai dari jari jemari. Boleh ke lima tak? Kalau lima tak jurur yang bisa, lalu aku siku tak? Aja nalai balik. Ya. Siku na jurur na buru maka, kalau aku kui kerangnya, ya, na buru ni misalnya lima ya, apa, lengan bajunya, napa-napa-apa menikuh kerangnya, buranya. Tidak harus dari telapak tangan ke siku. Makar. Jadi dari telapak tangan ke siku. Ya, biasa kita majennya siku na buru. Ya, napa-napa bisa lo yawa. Padahal seharusnya dari tangan, dari telapak tangan ke siku. Bekatan, ya. Aku nak kena mana we? Ah, malah siki we. Ya. Yang kedua kali nak kena mana ni? Malah siki we, bekatan. Ah. Kemudian nanti abiosi. Ya, abiotasi. Tangan kiri kita tiga kali seperti cara mencuci tangan kanan tadi. Ya. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepalanya. Ya, di sini tadi adanya kata ba di dalam Al-Qur'an itu wamsahu bi ru'usikum. Di sini juga mengatakan summa masaha bi ra'sihi. Ya, kada summa masaha ra'sahu. Ya. Tapi ada tambahan bi. Huruf jar namanya dalam bahasa Arab bi, ya, bi ra'sihi. Ada bertuangan nangnya bi, oke. Ya. Apakah bi maksudnya tadi ini keseluruhan? Ataukah bi tadi maksudnya adalah setengah, atau maksudnya adalah sepertiganya, atau sebahagian kecilnya yang penting kena rambut. Ya, inilah tadi pandangan perbedaan di kalangan para ulama kita. Gara-gara kata bi, gara-gara ia merubah waktu karena kata bi, wamsahu biruhusikum, summa masaha biroksihi. Dia nak kata summa masaha roksahu. Padahal sebenarnya bisa langsung kita katakan summa masaha roksahu. Karena masaha dalam bahasa Arab itu adalah fi'lun muta'addi, langsung butuh objek. Ya, tapi pakai tambahan bi, perantaraan bi. Aga betuangenna, ya, biar kita keluar dari perbedaan ini, kembali saja kepada tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sebagaimana dilihat oleh sahabat. Ya. Kembali saja ke tata cara. Nah, sebab iya runa pengewangi pemberitata riolo, na perdebatkan ni pemberitata riolo, paralunna, ya, tanya sukuna. Ya. Misalnya kalau kata una sapi linro na bawa na kena cek di uluana, apakah fardunya itu harus kena semua atau cukup kena sedikit? Sudah tertunaikan fardunya, itu yang diperbincangkan. Bukan masalah sukuna. Nasabah kumakadaki sukuna, semua empat ulama kita mengatakan kalau mau sempurna mengusap kepala adalah memulai dari depan, menarik sampai ke belakang ke tengkuk, kemudian kembalikan lagi ke depan ke tempat kita mulai, kemudian mengusap telinga. Itulah yang disepakati oleh mereka, yang dipakai oleh mereka. Tapi yang diperbincangkan oleh mereka tadi ini para ulama kita, ya parlunna. Kege parlun. Lain sapu mana pagat nangi paralunna atau namu si tengah mi bawa paralunna atau tengah talunna mi bawa paralunna ataukah yang penting nak kena capak na ulu atau cede. Ya, itu yang diperbincangkan oleh mereka dalam perkara fikih ini. Maka adab yang perlu kita ambil, ya, praktekkan dalam menyikapi perbedaan ulama kita dalam perkara fikih ini adalah kita mengambil cara yang lepas dari perbedaan. Nasabah kucik, dia itu bawa ke sapu. Dia nak tengok kita, dia nak sapu mana.
ya pertas apa tangga telu nami bawah maka deh maka na tangga telu nami bawah maka pertas apa isi tengah maka deh mas tengah kota sapu mana ni deh naga aga nasabah nak kena tu dia rosin cek deh nak kena tu di tangga telu nak tengah nak kena tu isi tengah jadi sapu mana bawah ni nasabah mak kontor cara na maybe tak kau nasabu kubu anak nasabu kubu jadi summa masaha biroksihi. Oke, waktu nama kara summa masaha biroksihi dia kara salas. Bahkan dalam riwayat yang lain langsung dia katakan summa masaha biroksihi marrata wahidah. Nasapu ulungna cicang. Jadi mengusap kepala itu cuma sekali saja. Ya, cicang nilai sapu ulungnya. Ya, cuma sekali saja. Jadi caranya bagaimana? Bada abi muqaddam ra'sihi ila qafah thumma raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu thumma masaha bihi ma'udhunai. Ya. Jadi caranya Nabi tak sebab Utsman bin Affan waktu sewaktu mempraktikkan wudu ketika dia mengusap kepala na waktu na mero nasapu ulunna na pamulaku yolo bi muqaddam ra'sihi min mambati sya'r umrana tuwa uluai. Ya oke yolo. Di mana tempat tumbuhnya rambut? Kelimakan yang pada kota tidak, okey monroy. Maka kita kembali ke asalnya di mana dulu tumbuh rambutnya di sini dulu. Ya, okey maka kau kota dengan kini pamula kita kembali ke sini. Ya, kembali ke yang aslinya. Ya, tabiatnya orang di mana tumbuh rambutnya. Jika kau jadi tak kau bawa tu lu ada di gagayolo. Ya, pasti di sini semua. Ya, maka nanti pak disengen apa tidak? Atau enggak ada kena pikir kenapa tidak? Ya, jadi kita mulai dari sini. Bada bi muqaddam ra'si na pamulak ko yolo umran na tulu anna summa mas summa dhahaba bihi ma ila qafa na gatta law mun lattu ko cekonna ya kemudian summa raja'a bihi ma ila makani ladhi bada aminhu na pana parewa penga law ko umran na ngi no ima pamula ah summa masa bihi ma udunai na pana sapu na de cinna ko kurai. Ya, jadi telinga tidak dicuci, tidak jambilkan air nak pergi bisa ngotoknya. Jadi dia cukup diusap saja. Cicam di malawe, ya ketika ni nasabah maklai sapu ni dia nak kada ayah dia nak kada buat pengalat taala maka dah bisa ulungmu. Ya angkat kamera tahu nasabu ulung nama na apa? Ya keramas ni. Ya mari caman letu aku jadi ni di bawah jadi. Cinta, napa? Induk kalimat tasapu ni mohon dimakan. Kurang sekali itu saja. Jadi begitu cara mengusap, mengusap kepala. Kemudian summa ghassala kilta rijlaihi salasan. Kemudian dia mencuci kedua kakinya tiga kali. Sama juga atau wajur lai bisai dikatalu. Ya, sampai mana? Ya, sampai ilal ka'bain. Ya. Kemudian mencuci kedua kaki sampai ka'bain sampai letuk kewajiban cinta, letuk kewajiban cinta. Ya, lepas pulak tu capak na capak kaji tak jolo, ya apa letuk kewajiban cinta. Dia kata lebih saya atau gue, napa makoto nangnya, makoto panangnya, adio.